Ini merebak sekali. Rumah KPR, berulang-ulang saya katakan, rumah KPR itu haram. Kalau kita terjun ke dalam sistemnya, satu-satunya menyelamatkan diri, jangan beli dengan sistem KPR. Tapi beli cash. Beli cash. Kalau main rumah KPR, beli rumah, kita itu dihutangkan uang oleh bank untuk membuat rumah kita sempurna. Bank akan memberikan uangnya lebih dahulu kepada nasabah untuk dibangun rumahnya. Itu diberikan hutang. Misal kita beli DP, beli rumah 100 juta, tipe 36. Lalu kemudian yang diminta DP cuma 20 juta. Sisa 80 juta kita belum sanggup bayar. Bank akan menangani 80 juta itu. Ditangani 80 juta itu. Berapa enggak cukup? 80 juta. Lalu dia akan membangun rumah itu sempurna. Dia pinjamkan 80 juta agar kita mendapatkan rumah tersebut dengan dalih bantuan untuk orang miskin. Kita ambil. Waktu diminta bayar bukan lagi 80 juta, tapi diminta dengan cara kredit, tergantung mau berapa tahun, mau 10 tahun, 15 tahun atau berapa saja, bayarnya bisa mencapai 150 juta bahkan lebih. Yang dipinjamkan 80 juta, yang diminta 150 juta. Kita tidak terasa, kita merasa dibantu karena jet bayu becut-becut. Padahal yang terjadi adalah riba. Menghutangkan uang tapi meminta lebih daripada jumlah yang dihutangkan. Nyangkah riba? Dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri atau seperti 36 kali berzina. Yang terlaknat banknya, pekerjanya, saksi-saksinya, developernya sekaligus dengan nasabahnya. Kita tidak takut. Tanya lebih bahaya ke zina? Padahal lebih besar dosa riba daripada zina. 36 kali berzina itu disamakan dengan satu kali berbuat dosa riba. Hancurlah hidup hari ini. Orang tidak tahu, merasa halal, ada yang merasa kejepit. Nah, yang merasa kejepit, menyohana dacok lagi kan, pajana rumah. Padahal dia masih sanggup sewa rumah. Tapi dia terjun dengan alasan bahawa enggak sanggup lagi nanti kita beli rumah. Malas kita sewa terus-terusan. Berarti lebih takut untuk hidup sederhana daripada harus mati-matian di dalam neraka Allah SWT.